Alhamdulillah, kita alhamdulillah mari sama-sama kita memanjatkan merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita diberi makan. Saya rasa sedap kan? Sedap. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama kasih. Baik. Jadi insya-Allah setelah kita mengisi minyak di perut kita, sekarang kita akan bergerak ke Kilang Ros. Kita akan tengok bagaimana proses ros yang diubah menjadi